Pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas di Kota Palembang dipastikan akan dimulai pada Senin 6 September 2021. Direncanakan pada tahap awal ada 30 SMP dan hanya 5 SD di setiap kecamatan yang akan dibuka, yakni 3 SD negeri dan 2 SD swasta. Nantinya akan ada skema protokol kesehatan yang diterapkan saat pembelajaran tatap muka. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Sriwijaya Pos, ada Rahma Lia yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Rahma. Ya, Firda, selamat sore. Kapan pelaksanaan PTM terbatas ini dilakukan dan sudah berapa persen persiapan Pemkot Palembang menyiapkan PTM ini? Siap. Untuk pelaksanaan PTM sendiri di Kota Palembang direncanakan tanggal 6 September atau Senin mendatang. Dan saat ini persiapan dari pemerintah kota sendiri, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Palembang, sudah hampir 100%. Namun pada tahap awal ini, karena mengingat harus dilakukan hal-hal yang bersifat kehati-hatian agar tidak menambah tambahan kasus COVID-19 di Palembang, makanya hanya 30 sekolah yang akan dibuka dan 5 sekolah dasar di setiap kecamatan yang akan dibuka pada tahap awal mulai Senin nanti itu, ya. Kemudian bagaimana untuk mekanisme PTM dengan aturan protokol kesehatan ketat ini? Baik, untuk aturan dari PTM sendiri dengan penerapan prokes yang sangat ketat, ini tidak ada dari sentuhan sama sekali. Jadi baik guru dan juga siswa harus datang dengan menggunakan masker. Saat di depan gerbang pun, para siswa juga langsung dicek suhu tubuhnya dengan menggunakan termogan, kemudian diarahkan oleh Satgas COVID yang memang disiapkan dari masing-masing sekolah untuk langsung mencuci tangan dan kemudian diarahkan langsung ke lokal atau tempat duduk mereka masing-masing. Nah, selama pembelajaran juga mereka tetap wajib menggunakan masker ataupun juga saat pergantian jam pelajaran tidak diperkenankan untuk keluar kelas karena memang tidak ada jam istirahat untuk baik makan siang ataupun juga ke kantin seperti itu. Jadi para orang tua juga diminta dari pemerintah kota untuk menyiapkan bekal bagi anak-anak mereka agar tidak jajan di luar seperti itu. Karena untuk penerapan prokesnya sendiri di Palembang, tadi dari hasil tinjauan bersama Wali Kota Palembang, memang sangat ketat sekali, baik dari pengecekan suhu tubuh dan juga penggunaan masker. Di dalam kelasnya pun juga disediakan masker dan hand sanitizer agar siswa yang mungkin lupa atau bermasalah dengan maskernya yang putus akan bisa langsung dilakukan penggantian seperti itu. Dan jarak antara siswa di dalam kelas itu pun juga diberikan sekitar 1,5 meter, 1-2 meter, seperti itu, dengan maksimal kapasitas satu lokal itu hanya sekitar 10 siswa, seperti itu, Verda. Rama, kemudian bagaimana untuk respon dari orang tua murid sendiri terkait adanya PTM yang akan dilakukan pada 6 September nanti? Baik, untuk respon sendiri dari orang tua sangat menyambut gembira karena seperti kita tahu, sejak pandemi COVID-19 terjadi, semua kegiatan dibatasi termasuk kegiatan belajar tatap muka yang ditiadakan dan beralih dengan pembelajaran jarak jauh atau daring. Nah, namun, pada faktanya banyak sekali orang tua yang mengeluhkan bahwa kegiatan belajar melalui daring ini tidak terlalu efektif karena anak-anak lebih cenderung ogah-ogahan dan lebih sering bermain HP dan kemudian ada yang malah enggan untuk absen untuk belajar di daring dari sekolah sendiri. Nah, sehingga memang orang tua hampir 95% di Kota Palembang mayoritas memang sudah mendukung untuk pembelajaran tatap muka seperti itu, Firda. Hanya saja memang masyarakat sendiri diberikan kebebasan apabila wali muridnya tidak mengizinkan untuk anak-anaknya untuk tatap muka, tidak dipermasalahkan dari pihak sekolah dan juga distrik. Mereka juga masih akan diberikan pilihan apakah mau melalui pembelajaran jarak jauh seperti itu dari dan nanti akan dipandu meskipun mekanisme waktunya akan sedikit berbeda dengan pembelajaran tatap muka yang semisal kalau saat pagi pada pagi hari melakukan pembelajaran tatap muka maka ada pembelajaran daring akan dilakukan saat siang hari. Nah, ini juga berlaku untuk siswa yang memiliki kebutuhan khusus seperti itu, Firda.
Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang, Ahmad Sulinto, dan Wali Kota Palembang, Haji Harnojoyo. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Sekolah tatap muka kembali yang insya Allah kita akan dilaksanakan tanggal 6. Kami mengunjungi persiapan SMP 1. Nah, mudah-mudahan ini salah satu standar lah ya bagi sekolah-sekolah lain ya, yang ingin membuka kepada anak-anak kita untuk sekolah tatap muka. Jadi kami sudah lihat tadi bersama Pak Minto, Kepala Dinas Pendidikan, bersama ada juga dari kesehatan ya. Bagaimana SMP 1 ini sudah mempersiapkan protokol kesehatan sedemikian rupa. Jadi nanti akan kita buat 3 shift ya, anak-anak kita mulai jam 7.30, jam 9.30, sampai jam 11.30. Nah, kami berharap kembali kepada sekolah-sekolah yang lain, baik SD, SMP maupun SMA, ya, gunakanlah protokol kesehatan ya. Mudah-mudahan SMP 1 ini sudah memenuhi standar. Mungkin kami yakin di tempat-tempat lain juga lebih baik dari sini. Nah, tetapi inilah pedoman kita ya. Jadi bagi para sekolah yang kira-kira umpamanya ingin membuka sekolahnya, coba bagaimana dilihatlah SMP 1 ini persiapannya. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.